Tidak hanya kalangan emak-emak, anak-anak Desa Jatimulyo juga antusias mengikuti kegiatan senam energi bersama di poros Jalan Aspal Desa Jatimulyo. Jalan ini baru selesai dikerjakan dalam program TMMD ke-110 Kodim 0813 Bojonegoro. Menjadi salah satu bagian warga Desa Jatimulyo, anak-anak Desa Jatimulyo aktif berpartisipasi dalam kegiatan senam bersama emak-emak desa di poros jalan Desa Jatimulyo. Jalan ini baru saja selesai dibangun oleh Satgas TMMD bersama warga setempat. Turut hadir dalam kegiatan senam tersebut, emak-emak Desa Jatimulyo, juga anak-anak Desa Jatimulyo dan anggota Satgas TMMD ke-110. Nadine, anak Desa Jatimulyo mengaku senang dirinya dapat berpartisipasi dalam kegiatan energik bersama tersebut. Ikut senam sama Pak TNI. Gimana rasanya senam Pak sama Pak TNI? Senang juga enak. Senang berlian. Selain itu, Nadine juga mengaku senang saat baru pertama kali melihat drone secara langsung. Tim Liputan KSTV.